Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana telah diwajibkan puasa ke atas orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sedar tak sedar, pejancelik, kita masuk dah bulan Ramadan. Dan hari ini hari pertama bulan Ramadan. Selesai sudah malam tadi kita bertarawih di masjid ni, tarawih pertama bersama dengan saya juga, alhamdulillah. Bulan Ramadan satu bulan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawaran-tawarannya banyak dalam bulan Ramadan ni. Kita umpamakan Allah Taala bagi promosi-promosi banyak daripada kelebihan-kelebihan Ramadan. Bulan Ramadan ni bukannya bulan biasa macam bulan-bulan yang lain. Tak sama. Jika dibanding dengan bulan-bulan yang lain, sehingga bulan Ramadan itu disebut benda, disebut Sayyidul Syahr, penghulu kepada bulan-bulan lain. Maknanya besar sungguh bulan Ramadan ni. Jadi bila kita tahu kelebihan-kelebihan bulan Ramadan banyak ni, kita justru mengambil manfaat dia ni. Jangan lepas peluang pula. Dah kita masuk dah bulan Ramadan ni, ke mana Ustaz Miaw? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut kelebihan dalam Quran, syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Quran padanya dan memberikan gambaran bahawa bulan Ramadan itu bulan yang tidak terhitung nilai besarnya kelebihan dan juga darjat bulan Ramadan. Juga disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang banyak kelebihan-kelebihan Ramadan. Okay, sidang penonton yang dirahmati Allah SWT, di sini saya nak kabarlah sikit sebanyak persiapan-persiapan bila kita masuk bulan Ramadan. Tahu dah bulan Ramadan tentu bulan comel. Jadi bila masuk bulan comel ni, kenapa kalau kita nak isi-isi dalam tu? Rugilah kalau kita masuk bulan Ramadan ni lalu begitu je, habis-habis begitu je. Dalam satu hadis Nabi sebut, rugi atau celakalah mereka yang masuk dan sempat Ramadan tapi habis-habis begitu je. Seperti mana Nabi sebut, Ramadan itu menggambarkan kelebihan yang besar. Hak pertama Ramadan, awaluhur rahmah, awal dia tu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahan dia tu keampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir Ramadan itu pelepasan daripada api neraka. Ramadan hak kita lalu ni terbagi pada tiga fasa. Fasa pertama pengampunan, fasa kedua, fasa pertama rahmat, fasa kedua keampunan, fasa ketiga pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni benda besar ni. Kalau kita lepas-lepas begitu, rugi sangatlah. Macam kita pergi Maiding tau, pergi Maiding atau mall ke ada promosi-promosi hebat. Kita tahu dah bulan 12 ni hujung-hujung tahun ada promosi hebat. Kabar dah, umum laka dah. Jadi kita tak pergi bulan 12, kita pergi bulan 1. Rugi benar lah. Sebab bulan 1 tu tak ada tawaran dah. Tak sama kita beli bulan 12 dengan bulan 1. Begitu juga. Tak sama walaupun amalan kita buat semayang bulan puasa dengan semayang bulan selain bulan puasa, bulan Ramadan ni tak sama. Jadi kelebihan tu lah hak kita nak ambil ni. Rugi benar lah kita. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila masuk bulan Ramadan ni, jadi kita kena sungguh lalu. Jangan lambat. Jangan lambat nak perih masuk amba.
Masuk gear 1. Lepas tu sampai tengah Ramadan baru gear 2. Lepas tu masuk akhir Ramadan baru gear 3. Lambat lah. Bulan Ramadan tak boleh buat gitu. Sebab Ramadan ni kena bulan 1 tu cek gear lalu dah. Ha, hari pertama ni kena comel selalu dah. Gear 2, 3, 4 selalu kita pergi masuk. Sebab nak metung ni, straight selalu. Gear 1 tu masuk bulan Syakban tu kita mula-mula dah. Macam baca Quran tu sikit, biar lacor-lacor dah sikit. Lepas tu masuk Ramadan, press selalu. Sebab ugi benar bila kita masuk Ramadan, orang lain start lama dah, kita baru nak start lambat. Maknanya habis 10 Ramadan pertama, kita baru baca Quran juz pertama, juz kedua baru rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ni juga disebut bulan Syahrul Quran. Bulan Quran. Jadi bulan Quran ni, saya teringat masa saya belajar di Mesir-Mesir dulu, bulan Ramadan ni pengajian-pengajian tutup lah ke. Syekh-syekh tak buka. Sebab untuk fokuskan pada Quran. Syekh sendiri pun fokus pada Quran. Jadi masuk bulan Ramadan, kita mesti habiskan Quran. Target sekali sebulan, paling-paling uduh. Ha, kalau rajin lagi, boleh lagi. Ha, maknanya gitulah. Sebulan Ramadan kita khatam sekali, alhamdulillah. Tak payah, senang je. Sehari target sejuzuk. Macam mana? Lepas semayang kena habis 4 muka. Semayang kedua zuhur, 4 muka pula. Asar 4 muka pula. Lepas tu garib 4 muka pula. Isa 4 muka pula. Habis kan 20 muka. 5 waktu kita ambil 4 muka, 4 muka jadi 20 muka. 20 muka ni sejuzuk dalam Quran. Ha, jadi kalau dang itu selesailah. Sehari habis sejuzuk. Hari kedua buat macam sama juga. Jadi 2 juzuk. Masuk hari ke 10, 10 juzuk. Hari ke 15, 15 juzuk. Mesti target sekurang-kurangnya kita habis sekali khatam Quran dalam sebulan ni. Sebab kelebihan Quran bila kita baca di bulan Ramadan ni berganda-ganda. Sabda Nabi SAW, satu amalan sunat kita buat dalam bulan puasa ni seperti satu amalan wajib pahala ya kita boleh. Satu amalan wajib atau fardu yang kita buat masa bulan Ramadan, bulan puasa ni, sama seperti 70 kali kita buat amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Oh, rugi sungguh kalau kita terlepas. Rugi. Jadi tak kata ke orang lain ni, saya sendiri pun gitulah. Sama-sama kita buat. Masjid kita macam-macam sediakan aktiviti-aktiviti ni. Ha, boleh ikut sama, terawihnya ada, kita jemput imam-imam pun sedap. Imam hak sini ni sedap dah, kita jemput lagi hak sedap lagi. Ha, alhamdulillah, pakak biar pakak rasa belaka. Kelebihan Ramadan ni kita boleh kumpul ramai-ramai, boleh sambung silaturahim, belum-belum buat amalan sunat terawih. Kita nampak ada seolah-olah perlumbaan untuk melaksanakan amalan-amalan sunat di bulan Ramadan. Ini mendengar kita nak. Comel sangat, comel sangat. Jangan malu-malu segan. Ni kau nak buat amalan sunat malu. Nak solat duha, nusuk-nusuk malu. Nak ngaji malu. Takut orang kata awak rajin. Dah. Kita pergi pasar malam-malam ada je. Pergi pasar beli shopping lah. Nak-nak bulan Ramadan ni. Dekat-dekat nak buka puasa, habis kita pergi bazar. Tak salah. Tapi beli bergendong-gendong. Tak malu pula kita boroh-boroh situ. Maknanya begitu. Kalau kita ambil, nak beli, lepas tu kita nak agih-agih bagi korang, molek sangat. Pakat-pakat beli, lepas tu nak agih-agih korang, molek sangat. Sebab Nabi sebut, kelebihan kita bagi orang buka puasa. Banyak pahala je. Antaranya Nabi sebut pada sahabat-sahabat Nabi, Nabi kata, pakat-pakatlah bagi orang buka puasa, sumbang, bagi makan orang buka puasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak bagi benda, kami sendiri pun tak ada benda. Nabi kata, walau bitamarin, walau bilmain, walaupun sebutir kurma. Payah apa sebutir kurma? Di pasar, beli sebekah, boh ya di mana-mana masjid ke, orang 10 orang ambil kurma kita, 10 orang kita jamu orang buka puasa. Benda simple saja. Macam-macam cara lah orang buat hari ni. Walaupun seteguk air ni boleh berlaku.
Tak payah benda gitu. Masa orang buka puasa, kita boleh ambil kendi, lepas tu tolong bagi-bagi air, letak dalam cawan-cawan orang pun tak apa. Nak malu apa? Biar kita hidupkan budaya sunnah ni, budaya bagi-bagi ni. Sebab ganjaran dia bagi orang buka puasa, kata Nabi, kana mithlu ajri, seperti mana ganjaran puasa dia tu. Puasa-puasa ni super, dia boleh, kita pun boleh. Alhamdulillah. Jadi kena berebut bila masuk bulan Ramadhan ni. Banyak dah kita sebut perkara tu. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan puasa ni juga kita ambil kesempatan untuk kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jaga hubungan sesama manusia. Hak ni benda besar. Saya nak cakap awal tadi, tapi tak apalah. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Ambil kesempatan bulan puasa ni. Kalau kita rajin bangun malam, bulan-bulan lain kita malah mana nak bangun. Tapi bulan-bulan ni jadi sendiri jadi rajin nak bangun malam. Sahur tak pernah bangun, boleh bangun. Jadi ambil kesempatan tu untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya hati kita ini yang bersih dah, kita bersih lagi. Kalau kita kotor, orang lagilah kena bersih. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat nasuha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu pada Allah. Taubat nasuha. Supaya apa? Segala kesalahan-kesalahan kita, kesilapan-kesilapan kita, dosa-dosa kita banyak bertimbung. Tak cukup nak hitung lah maknanya. Saya sendiri pun begitu. Jadi kesempatan bulan Ramadhan ni kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Banyak sangat aku dosa ngemu ni. Dengan mok, saya katalah, dengan saing-saing, semetelah lah. Dengan saing-saing jabat, dengan saing-saing rakan sekolah, banyak salahnya. Tu. Dan kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Supaya apa? Allah Ta'ala boleh ampun. Kita keluar saja bulan Ramadhan dalam keadaan bersih. Masuk dalam keadaan tak apa nak bersih, kita masuk Ramadhan, suci hati kita, suci jiwa kita dan sebagainya. Kita tubik-tubik Ramadhan, bersih. Ini beruntung sungguh orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat pengampunan Allah Ta'ala, terlepas juga daripada api neraka. Alhamdulillah. Maka sebab tu bulan Ramadhan ni orang sebut bulan madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, sekolah guana tu. Ni kita nak berlatih semula. So, amalan-amalan kita hok malah, kita jadi rajin. Semayang belum ni jarang semayang jemaah, jadi ikut semayang jemaah. Ngaji sebelum ni baca sikit-sikit je. Jadi hari ni kau tambah. Bahkan dan sekali kita habis khatam dalam bulan Ramadan. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun, bersih, bertaubat, bangun qiyamulail dan seterusnya buat supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala bersih suci hati kita. Yang kedua, jaga hubungan kita sama manusia. Hablum minallah selesa, hablum minannas. Sekali lagi, hubungan kita dengan orang, dengan sahabat-sahabat, dengan rakan sejawat, dengan orang kampung. Ni selisih faham sikit kot, lama bekok. Lama, padahal masalah kecil je. Masalah kenapa kita kata? Masalah macam-macam lah, boleh buat belaka lah. Di jabat ke, di rumah ke. Kalau orang kampung tu, masalah kadang-kadang lebih pokok bunga gitu je masuk dalam pagar. Tu pun balah. Ambil buah, nak minta dua tel je, pergi kait-kait balik sebaku. Tak kena lah gitu. Mana bekok kawan tu, nak marah jiran. Benda-benda gitu kena ambil cakna belaka. Pasal kadang-kadang kita nak buat rumah, kita ada rezeki. Lepas tu tambung lah pasir tu, dengan batu-batu tu masuk kawasan dia. Kena kabur lah. Kita maaf lah tu, kontraktor tadi, dia tungging tanah ni, batu-batu ni jatuh. Kena kabur, kalau tidak orang ni bekok masuk dalam kawasan rumah dia. Benda gitu. Ataupun jula-jula pokok rumah kita, daun-daun berguguran. Daun terabur banyak jatuh, dia semua duk sapu. Kita ucap molek. Minta maaf lah pokok-pokok amba tu jatuh, daun nak warna tu. Boleh belaka. Biar apa? Supaya kita supaya kita ni hubungan kita sama manusia tu comel. Baik.
banyak dah kita sebut sikit sebanyak tu. Jadi hak mana boleh kutik-kutik lah. Kalau ada masa lagi, kita pergi slot lain pula. Ni kita pakai tabur ni, perlu tembok je. Sebab nak sebut bulan puasa ni banyak sangat kelebihan dia tu. Baik, yang terakhirnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesempatan ni bila masuk bulan Ramadan, comel juga kita tengok hari ni hujan teruk. Hari pertama Ramadan hujan, tanda barakat, tanda rahmat tuan-tuan. Jadi ambil kesempatan ni bulan Ramadan, kita mula selalu bersungguh-sungguh untuk kita beramal di bulan Ramadan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita masuk dalam ni bulan Ramadan. Ada orang tak boleh masuk, maring, ada orang accident, meninggal. Pada hari ini dah puasa. Nak sebutnya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk bulan Ramadan. Jadi marilah sama-sama kita beramal sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala janji yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi atau kurniakan kepada kita itu, kita dapat pahala-pahala, ganjaran-ganjaran yang besar dalam bulan Ramadan itu, kita boleh. Untuk itu, akhirnya mengambil kesempatan ini, Pusat Islam Sultan Mahmud Universiti Malaysia Terengganu ini mengucapkan selamat berpuasa, salam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dululah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semula.